Halo Swana People, ketemu lagi sama saya Evan. Kali ini kita akan bahas rumah contoh terbaru dari Suwarna Sutra di Klaster Basanta. Hari ini kita akan bahas tipe Bloom. Fasad tipe Bloom ini memiliki lengkungan manis yang bertekstur di lantai duanya. Di tipe Bloom ini sudah dilengkapi dengan carport dengan kapasitas satu mobil dan juga satu motor. Dan carportnya sudah dilengkapi dengan kanopi yang memiliki plafon. Serta untuk fasadnya sendiri sudah dilengkapi dengan homogenic style, motif kayu berukuran 15x60 yang membuat fasad ini menjadi lebih cantik. Dan juga di tipe Bloom sudah dilengkapi dengan roster seperti ini yang membuat privasi Anda dan keluarga lebih terjaga. Yuk, sekarang kita lihat interiornya. Tipe Bloom ini sudah dilengkapi dengan smart door lock yang menggunakan PIN, fingerprint, ataupun kartu. Dan juga sudah dilengkapi dengan CCTV untuk keamanan dan kenyamanan keluarga Anda. Mari kita masuk. Begitu Anda masuk, Anda akan disambut dengan foyer untuk menerima tamu. Setelah itu, Anda akan masuk ke area ruang tamu dari tipe Bloom. Nah, tipe Bloom ini memiliki luas tanah 6 x 12 meter atau 72 meter persegi dengan luas bangunan adalah 87 meter persegi. Nah, di sini ruang tamunya menjadi satu dengan juga ruang makan dan juga dapurnya sehingga ruangannya akan terasa lebih luas. Di lantai satu ini juga dilengkapi dengan satu kamar tidur untuk anak Anda. Mari kita masuk. Nah, kali ini interiornya didesain untuk anak perempuan Anda. Semuanya serba pink-pink kalau dilihat. Lalu, di sini juga ada jendela untuk menghadap ke taman belakang yang dimiliki tipe Bloom ini. Kamarnya cukup luas, kurang lebih 3 meter x 2,75 meter. Jadi masih nyaman untuk anak Anda. Pada tipe Bloom ini sudah dilengkapi juga taman kering di belakangnya yang cukup luas, kurang lebih 3x3 meter persegi. Nah, di taman belakang ini sudah dilengkapi dengan batu split nantinya. Dan batasnya hanya sampai sana saja ya. Gitu. Hanya sampai batas garis batu splitnya saja untuk tipe Bloom. Gitu. Lalu di sebelah kanan saya, di sini adalah ruang makannya untuk Anda dan keluarga. Di sini kami setting dengan meja untuk berempat. Di belakangnya langsung area kitchen ataupun area dapurnya. Nantinya kalian akan langsung mendapatkan kompor. Jadi kompornya sudah ready di rumah Anda. Sudah ada kompor, sudah ada mejanya, dan sudah ada sinknya. Sinknya di sini adalah seperti ini. Terus kalau ini adalah kelengkapan interior. Jadi nantinya di rumah Anda, Anda akan mendapatkan meja, kompor, dua tungku, dan juga sink. Oke. Lalu di sisi sebelah sini, di sini adalah kamar mandi di lantai satu. Kamar mandinya di lantai satu cukup luas gitu ya. Di sini ada area wastafel. Di sini ada area showernya dan di sini ada area untuk toiletnya. Dan jangan lupa, di kamar mandi ini sudah ada instalasi untuk water heater. Jadi tidak perlu repot bongkar-bongkar, semuanya sudah terinstalasi. Sekarang kita naik ke lantai 2. Untuk tangga-tangga di tipe Bloom ini sudah sangat nyaman. Tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu rendah. Jadi naiknya juga aman dan nyaman untuk Anda dan keluarga. Dan juga sudah dilengkapi dengan railing tangga untuk pegangan saat naik. Nah, sekarang kita ada di lantai 2 ini. Di lantai 2 ini memiliki 2 kamar tidur. 1 kamar tidur anak, 1 kamar tidur utama, dan 1 kamar mandi anak. Nah, ini kamar tidur anak di lantai 2. Sudah didesain dengan sangat ciamik. Ya, di sini ada bunk bednya untuk anak Anda tidur di atas. Lalu di bawahnya ada ruang belajar yang sangat nyaman. Dan di sini sudah ada lemari pakaian. Dan juga di sebelah sini sudah ada drawer-drawer untuk menyimpan barang. Lalu di tipe Bloom ini sudah dilengkapi dengan pencahayaan yang baik di setiap ruangan. Di sini sudah ada pencahayaan jendela yang sangat besar. Dan bisa langsung melihat ke taman kering di lantai bawah. Sekarang kita ke kamar tidur utama. Nah, sekarang kalian sudah masuk ke kamar utama tipe Bloom. Kamar utama ini cukup luas. Untuk area tempat tidurnya sendiri, ini seluas 3,3 meter x 3,3 meter. Untuk tempat tidur masih muat ukuran queen size ataupun king size jika Anda mau upgrade ukurannya. Dan untuk pencahayaannya sangat baik karena sudah dilengkapi dengan 2 jendela yang sangat besar. Untuk interiornya sendiri ini lumayan bagus nih, karena dia sudah menggunakan dipan dengan drawer untuk menyimpan barang-barang.
Lalu, ke sebelah kanannya, walaupun tipe paling kecil, di tipe Bloom ini sudah memiliki area walk-in closet yang sangat bagus. Di sini ada untuk lemari pakaiannya, 3 pintu hingga ceiling, lalu di sini untuk area makeup-nya. Dan di belakang sini adalah kamar mandi utamanya. Kamar mandi utama tipe Bloom ini sangat luas ya. Kalau Anda masuk di sini bagian wastafelnya cukup besar dan nantinya Anda sudah mendapatkan kaca di dinding ini yang menempel. Lalu di sisi sini ada toilet dan di belakangnya ada shower. Untuk kamar mandinya sendiri sudah dilengkapi dengan instalasi water heater. Jadi nggak perlu repot bobok-bobok lagi, sudah lengkap semuanya di kamar mandinya. Dan untuk Anda yang ingin memiliki tipe Bloom ini, semuanya sudah ready. Kalian tinggal masuk bersama keluarga Anda dengan sangat nyaman. Oke, kita udah selesai muter-muter tadi rumah contoh tipe Bloom dari klaster terbaru di Suwarna Sutra, yaitu klaster Basanta. Pasti kalian penasaran kan harganya berapa, cicilannya berapa, cara bayarnya seperti apa gitu. Oke, jadi untuk tipe Bloom dengan luas 6x12 meter ini, harganya masih di bawah 1 miliar. Anda bisa memiliki tipe Bloom ini dengan harga 996 juta saja, dengan cicilan KPR hanya 4,9 juta per bulan, dengan suku bunga fix 3 tahun 3,68%. Harga spesial ini kalian bisa dapatkan hanya sampai 30 Juni 2023. Jadi tunggu apa lagi? Langsung datang ke kantor marketing office Suwarna Sutra atau bisa hubungi di 021-3110-3838 atau di WA kami 0823-38-1100 atau kalau kalian mau lihat-lihat dulu info lebih lengkapnya, langsung kunjungi website kami di www.suvarnasutra.com atau kunjungi IG kami di suvarnasutra.official. Oke, jadi kalian tunggu apa lagi? Tadi udah keliling-keliling rumah contoh tipe Bloom-nya, kalian udah tahu keunggulannya apa aja? Kita mulai dari depan, ada CCTV-nya 3 titik, lebih aman dan lebih nyaman untuk Anda. Lalu ada smart door lock-nya. Lalu juga ada instalasi untuk semua kamar mandinya untuk water heater Anda. Jadi kalian tinggal pasang saja ya. Dan juga untuk carportnya sudah tersedia untuk satu mobil dan juga satu motor. Oke, jadi tunggu apa lagi? Langsung datang ke marketing office Suwarna Sutra dan kunjungi juga show unit kami, buka setiap hari dari jam 8.30 hingga jam 5 sore. Saya Evan, pamit undur diri. Bye!